bakso ikannya Opi Kumis nih. Nyam. Gara-gara main nonton story-nya Keanu, jadi kok kayaknya enak banget ya. Jeruk. Pasti mantap. Tuh. Enak gini. Bawang goreng yang banyak. Ada daun bawang kita ya. Masih ngebul. Ini baksonya bakso ikan. Tuh, udah matangnya sos. Nyam. Ini main belinya di Shopee sih. Ini bakso jandonya. Daun bawang nih, biar mantap. Wah. Nyam. Nasi. Ada visi nggak? Ada. Fishingnya ini benar-benar kerasa banget ikannya. Tapi nggak se-fishy yang bakso ikan. Buat teman-teman yang nggak bisa makan sapi, ini salah satu solusi nih, bakso ikan kayak gini. Wow, nyam. Ini suapin ya jandanya. Nyam. Kalau makan bakso janda gini harus asem. Gini nutupin fishy-nya. Nyam. Jos. Mereka kan udah coba beberapa bakso ikan ya. Menurutnya sih ini yang baunya gak terlalu dajal sih. Ya. Nyam. Kalau kita beli baksonya Soima, itu kan dia udah kasih bumbu ya. Kalau ini cuma dikasih minyak bawang aja. Jadi kamu harus kayak bikin kuahnya sendiri. Mungkin kalau kamu gak mau makan kayak gini, kamu bisa pakai tumis-tumis pakai capcay. Aduh, ada yang kangen nih. Atau buat campuran seblak juga jos kan. Mantap ini. Opi